kepada waris bapa, kepada siapa yang nak bagi hibah, hibah harta kepada kaum yang terdekat. Macam hibah kepada isteri-isteri. Ya, sana kena mikir kalau orang ada isteri empat. Dia kena tunggu bagi pusaka kemudian. Isteri dapat kematian suami, kalau suami ada anak anak laki-laki, anak perempuan, isteri dapat 1/8. Mak dapat 1/6. Ayah 1/6. Okey. Kalau 4 orang isteri, 1/8 bahagi 4. Kerana itu maka boleh, bolehkah tidak? Syarat luluskah tidak bahawa tak payah tunggu kepada pembahagian pusaka 1/8 bahagi 4 tu dia bagi harta hibah. Boleh? Sama juga dengan kes lain, kes orang yang ada anak angkat. Anak angkat tidak boleh menerima pusaka sebab dia bukan waris. Bolehkah tidak wali ataupun penjaga bapa angkat dia transfer harta kepada dia atas nama hibah? Boleh? Ini kita bercakap khusus dalam pokok pekahnya bagaimanakah syarat memberi pengesyoran, memberi cadangan kepada wali-wali jika dia nak bagi harta dia tak sikit atau banyak kepada waris dia, anak-anak dia dan isteri dia, nak buat macam mana? Maka syarat menggalakkan. Allah sendiri suruh, Nabi suruh, kalau nak hibah harta kepada anak-anak, hibahlah secara sah, sama, secara sama banyak, tidak kira laki-laki ataupun perempuan. Anak perempuan dapat sama dengan anak laki-laki kalau hibah nak diberi. Diasaskan kepada asas yang amat kukuh, iaitu hadis daripada Bukhari Muslim, hadis yang amat sahih, menceritakan seorang sahabat Nabi nama dia An-Nu'man bin Bashir. Senang faham cerita ni. An-Nu'man bin Bashir membahagikan harta dia kepada anak-anak dia yang tidak sama. Laki-laki dia bagi lain, perempuan dia bagi lain. Hibah. Yang perempuan pergi mengadu dekat Nabi. Nu'man bagi harta kepada anak-anak tidak sama. Nabi panggil Nu'man bin Bashir mengadap. Confirm betul. Yang diadukan oleh anak perempuan itu betul. Dia bagi harta yang tidak sama, tidak tak sama. Maka Nabi sebut kepada Nu'man bin Bashir, takutlah kepada Allah dan bersikap adillah kamu dengan anak-anakmu. Takutlah kepada Allah, ittaqillah, takut kepada Allah dan berilah hibah kepada anak-anak kamu dengan harta yang sama rata dan sama banyak. Nu'man balik minta balik yang dia bagi tadi. Pada laki-laki, anak bagi balik dan dia bahagi pula kepada kesemua anak-anak dia dengan sama rata. Tuan-tuan, nak kena bezakan antara hak manusia dengan hak Allah SWT. Kalau hak manusia sebagai bapa, dia tidak boleh membezakan antara laki-laki dengan perempuan. Macam nak beza kasih, mana nak beza laki dengan perempuan? Anak banyak mana pun sama lah kasih. So, nak tunjuk kasih sayang kepada anak tidak berbelah bagi itu sebagai bapa, dia bagi sama kata itu hak dia, hibah itu hak dia. Dan anak-anak biasanya akan akur dengan berbuat demikian. Itu hak manusia sepanjang mereka hidup. Jangan sampai menimbulkan perbalahan antara sama anak-anak. Macam tadi,
macam anak Muhammad bin Bashir tadi itu, anak perempuan macam ada yang tak betul. Sebab itu dia boleh bagi sama. Lain kalau hak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dah mati, harta bukan lagi milik orang mati dah. Sebab dia kata al-malu malullah. Harta Allah Taala yang miliki. Dia bagi pinjam sekejap aja. Yang macam kamu pinjam itu berlaku adil lah. Kalau kamu mati, harta itu balik Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tahu nak bagi harta macam mana. Itu pada hukum para yang kita belajar dulu. Lupa habis dah. Tidak apa. Dia tengok buku tu balik. Maka jelas pembagian pusaka dalam Islam itu aman adil kena pada tempat Allah tahu atas keperluan. Mengapa dikatakan walid zakari mithlu hadzil unsayain, hak seorang laki-laki, anak laki-laki itu menyerupai, menyamai dengan dua hak anak perempuan. Itu kita sudah bincang banyak dah. Itu lain cerita, itu contoh. Tapi yang pentingnya bahawa menyamaratakan, menyamaratakan hibah harta kepada anak-anak bukan sahaja sabit pada hadis, sabit kepada Quran, sabit pada ijma' ulama Islam. Seluruh ulama-ulama yang berautoriti umat Nabi Muhammad yang faham tentang hukum, tidak siapa pun mengatakan tidak boleh, kesemua mengatakan dengan ijma'. Itulah amalan yang terbaik yang dah kita lakukan semasa membuat hibah harta itu kepada anak-anak. Dan saya berpegang dengan itulah, maka 5-6 tahun sudah saya nak apa kata hukum itu kena pegang dan kena buat. Kalau saya mampu sedikit nak bagi harta kepada anak-anak, saya bagi anak-anak saya semua dapat rumah semili, semua semili. Tak ada seorang banglo ni semili, ataupun seorang dapat teres intermediate, seorang dapat teres enlon. Kalau boleh lah, maknanya syarat sebut begitu, ijma' begitu, maka nak beri kepada anak-anak laki dan perempuan bagi sama banyak. Okey, itu anak-anak. Bagaimana syarak menyarankan nak bagi harta kepada ibu dan ayah? Anak beradab, rezeki banyak murah. Bapa kurang beradab, dia nak bagi harta kepada ayah dengan mak dia, nak ikut sama jugakah ataupun ikut kaedah para'id tadi? Bapa laki-laki dapat dua bahagian, mak perempuan satu bahagian. Sebab banyak Quran menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sebanyak ayat berulang wa bil walidaini ihsana, dan bagi dua ibu bapa kamu buatlah yang terbaik. Ihsan mana terbaik? Apa yang terbaik? Ikut kaedah syarak. Ada dua kaedah. Satu, beramalkan dengan apa yang kita buat kepada anak-anak, laki-laki perempuan bagi sama-sama, maka boleh dalam kes ibu bapa buat sama dengan anak-anak. Ibu dapat sama dengan bapa. Fikir itu yang tak boleh beramal demikian, hibah kepada bapa, dia bapa dia dapat. Kalau kita meninggal, kita meninggal ada bapa dengan mak, bapa dapat satu pernah, mak satu pernah, dia sama. Dalam kes itu, walaupun mak itu perempuan, bapa laki-laki, dia tak terbalik, dia tak mak laki-laki tak terbentuk. Walaupun laki-laki dengan perempuan, tapi syarak tersebut wabil walidaini ihsana, dua bapa, mak kamu itu buat baik kepada dia, maka syarak telah menentukan ibu dapat satu pernah, mak satu pernah. Atas itu maka anak
boleh hibah harta dia kepada mak ayah dia sama banyak. Itu yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua, dia nak bagi salah seorang yang lebih dari seorang. Adalah sebab-sebab dia. Bapakkah yang akan dapat lebih daripada mak atas panduan syarak, ataupun makkah yang akan lebih untuk dapat harta? So, jawapan dia, ibu dapat lebih, bapa dapat kurang. Dibalik kepada hadis Bukhari, hadis menceritakan ja'a rajulun, seorang laki-laki Muslim datang ke Nabi Muhammad SAW, ditanya Nabi, man ahaqqun nas bisuhbati. Ada hadis sahabati, ada hadis. Seorang laki tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling layak mendapat keutamaan untuk aku berdamping dengan dia? Sahabat tu mana kawan berdampingan. Siapakah manusia dalam dunia Rasulullah yang paling berhak sekali mendapat dampingan saya, dengan yang paling rapat dengan saya? Nabi jawab, ummuka, mak kamu. Summa man, lepas mak saya, siapa pula yang paling rapat dengan saya? Qala, Nabi jawab, ummuka, mak kamu. Summa qala, summa man ya Rasulullah, lepas itu siapa lagi? Qala, ummuka, mak kamu. Summa man ya Rasulullah, faqala, abuka, baru bapa. So, tiga kali Nabi sebut ummuka, 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 baru dah sampai kepada abuka. Nabi beri keutamaan kepada ibu. Sama juga dengan hadis lain, anda pernah dengar tentang seorang sahabat tanya Nabi, kalau mak saya dengan ayah saya sama-sama memanggil saya, siapakah yang akan saya sahut? Nabi kata, mak kamu. Yang kedua juga mereka panggil sama juga, siapa yang nak sahut? Mak kamu. Ketiga sama juga, mak kamu. Keempat sama juga, baru ayah kamu. Itu ada kena-mengena antara dua hadis itu. Yang penting sekali, hadis Bukhari tadi ini mengatakan bahawasanya, berilah keutamaan kepada mak. Atas bas kepada hadis ini, bolehlah diberi kepada mak itu lebih daripada laki-laki, daripada bapa kalau nak. Adapun pemberian kepada adik-beradik ataupun sanak saudara, bagi orang yang mampu dan boleh nak berbuat demikian kepada keluarga terdekat, zawil qurba dia panggil, maka ini disebutkan dengan jelas, mengatakan bahawa pemberian kepada mereka itu hendaklah diberi dengan sah-sama, tidak kira umur abang, umur jauh ke hadapan adik baru berumur setahun jagung dan sebagainya, kakak perempuan abang laki-laki nak bagi hibah harta macam mana. Itu syarat menyebutkan bahawa wa atidal qurba haqqahu, berilah orang yang ada hubungan baik, qarabah, hubungan kerabat yang dekat itu hak dia. Apa dia hak dia? Hak dia, hak harta di antaranya, berilah kepada mereka harta kamu itu dengan cara yang saksama juga. Kerana dia mengundangkan rasa hormat dan rasa syukur atas nikmat yang mereka dapat
tanpa mereka susah payah mendapatkannya dengan cara yang lain. Itulah di antara inti pati daripada bab yang saya sebut tadi, daripada rukun ribah tadi sampai kepada habis bab ini, sampai kepada yang terakhir sekali, pemberian saksama kepada adik-beradik. Ada hadis sampai kepada hak saudara tua terhadap yang muda sama seperti hak bapa kepada anak. Jadi dia sama juga. Dan yang lain yang disebutkan, saudara yang paling tua sama seperti seorang bapa. Boleh kesemua diberikan atas nama hak sama rata kepada kesemua keluarga. Kita habis di bab itu. Kita akan masuk lagi bab baru pula, al-ijarah ataupun kontrak sewa. Pun panjang, tapi saya akan buat mudah kesimpulan, memudahkan tuan-tuan dan puan faham dan boleh beramal. Kesimpulan akhir, bab hibah ini perlu dilihat daripada aspek semua harta yang kita tinggal. Kadang-kadang ada guna kepada yang menerima, kadang-kadang memberi keburukan kepada yang menerima. Contoh macam kita nampak seekor semut. Kalau semut dia berjalan mencari makanan, dia berjumpa dengan satu titik madu ataupun gula sebiji. Biasa mereka berkerumun, mereka boleh ambil habis satu titik, balik bagi dekat raja, bagi ke anak mereka, mereka selamat, makanan mereka manfaat ke semuanya. Tapi kalau nyamuk, kalau semut itu berjumpa dengan satu balang madu, satu tin besar air gula, biasanya semut akan terjun tengah-tengah. Dia berjalan nak ambil ke semua tu balik. Dah dia terjun, dah yang kawan dia tengah terjun lekat bawah tu, tumpang terjun sama. Air ke semua semut mati. Dan mereka tidak manfaat dengan madu yang banyak. Tapi tak apa lah, dia semut, dia akal dekat semut saja. Apanya tidak. So manusia ini kalla. Innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Bahkan sesungguhnya kata Allah, manusia ini akan berubah menjadi makhluk yang la yatgha. Dia menzalimi diri dia. Tagha makna zalim. Macam Allah kata kepada Musa, izhab ila fir'aun innahu tagha. Kamu pergi kepada Fir'aun, dia sudah merampau, menzalimi rakyat, menzalimi makhluk dan zalim diri dia. Maka Allah beritahu, kalla sesungguhnya innal insana yatgha, manusia ini akan menjadi makhluk yang melampau, melanggar batas-batas syarak. Bila ar-ra'a mustaghna, dia dewasa, dia sudah kaya, sudah ada segala keperluan, ada kemudahan dan sebagainya, dia akan lupa daratan. Sebab itu maka sesuatu awal tadi, harta ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kalau dikontrol, dia sayang terlampau, sampai zakat pun tidak, hibah pun tidak, wakaf pun tidak, akhirnya dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan bakhil, Nabi kata al-bakhilu aduwwullah wa aduwwun nas. Orang yang bakhil itu dia musuh Allah dan musuh manusia. Bila musuh mati sebagai musuh, dia rugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insan pada akhirnya akan menjadi makhluk yang tidak ada guna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
hari yang tidak ada guna, la yanfa, tak ada manfaat, malun, harta benda banyak mana pun tidak ada guna, wala banun, ada anak-anak ramai banyak mana pun tidak berguna. Tapi yang satu yang berguna, illa man atallaha biqalbin salim, malaikat yang berguna yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di bawah hati, bukan harta, salim, sejahtera, maksud sejahtera, dia telah melakukan segala kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, ada hak harta, di antaranya zakat dibagi, antaranya hak zawil qurban, hak anak-anak, jika dia bagi itu anti bi khatir, dengan hati yang penuh rela, pahalanya amat banyak. Pahala itulah dipanggil qalbin salim, hati yang sejahtera daripada dosa. Maka manfaatnya banyak. Lebih-lebih manfaat kalau semakin banyak Allah kurniakan harta kepadanya, maka banyak kebajikan yang dia buat. Dan yang ketiga, insan memanglah wa tuhibbunal mala hubban jamma, insan umumnya amat menyintai harta lebih daripada patut, hubban jamma, hubban jamma, kasih yang amat-amat kasih, sampai tidak berlaku dalam harta yang dia miliki itu yang dialirkan kepada orang yang kita sebut tadi daripada awal, daripada nama dia hibah yang kita sebut sebelum ni, wakaf, kita sebut wasiat, kita sebut hadiah, semua. Kalau tidak berlaku kesemuanya, maka dia lah orang yang paling malang, kerana ada ayat Quran yang telah menyebut harta yang dia kawal rapat dengan tidak memberi hak harta kepada orang yang berhak menerimanya, harta itu kesemua di hari akhirat nanti akan menjadi seterika yang amat panas, air. Fatuqwa biha jibahuhum wa zuhuruhum, hada ma kanastum li anfusikum fazuqul adab bima kuntum taknizun. Harta itu, kalau banyak harta yang dikumpul, katakanlah 1 juta, 1 juta menjadi setrika besi yang panas. Setrika itu diperbuat daripada jumlah harta yang dia ada, yang dia tadi, yang hubban jambang tadi, yang dia tidak alirkan kepada nama dia hibah, nama dia apa sajalah kita cakap agama ini, disetrikakan tepi mereka, depan mereka, seraya berkata malaikat, hada ma kanastum li anfusikum, ini adalah harta yang kamu simpan dahulu dan kamu tidak membelanjakan dia seperti yang Allah suruh. Fazuqul azab, kamu rasalah azab itu hari ini. Maka maknanya yang saya buat awal tadi, harta yang tidak menolong Tuhan, dia jadi serika. Dulu tak patut kita sayang dekat dia itu lebih daripada segala-galanya, kita jaga dia dengan baik dan sebagainya, akhir dia tak ingat kita, dia serika kita. Dan yang akhir, insan amat terpengaruh dengan kehidupan al-ajilah, kehidupan yang segera. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu biha manaja, yang nak akan kepada kesenangan segera, kesenangan dunia yang segera dunia, jangan lupa kepada akhirat. Allah beri kepada dia apa yang dia suka itu, tapi mati nanti
dalam surah Isra Tuhan sebutkan, summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura. Dia mati nanti di akhirat sebab dunia meninggalkan dia dan harta telah habis, dibahagikan kepada orang lain dan sebagainya. Allah sediakan untuknya di akhirat jahannam, neraka jahannam. Yaslaha, ia akan membakarnya. Mazmuman madhura, dia mencela diri dia, dia menyesal diri dia, dia hantuk kepada dia, mengapa aku jadi begitu, mengapa. Tapi kesemuanya sudah tidak berguna kerana al-yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dalam dunia ini hanya ada amalan-amalan yang kita buat tanpa dihisab. Buat simpan, buat simpan. Harta banyak mana kita bagi pun tak satu pun yang akan hilang. Dicatat kesemua sekali hilang, tidak ada seorang hisab di dunia. Wa ghadan, lepas kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, hisabun wal amal. Yang adanya hisab menunggu kita. Perbicaraan menunggu kita. Bertaubat ke, nak bawa baik macam mana pun tidak boleh dah pada ketika itu. Atau itulah kesempatan daripada bab hibah yang saya tutup pada malam ini itu, mengajak kesemua kita menginsafi bab itu dan kita nak gunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan harta kita itu untuk dunia kita dan jangan lupa untuk akhirat yang akan kita berjumpa pada bila-bila masa. Sekian dulu untuk malam ini, kita akan sambung pada yang akan datang tajuk baru. Terima kasih, saya pun minta soalan juga. Dua tengah jam nanti tinggal ke lubang tadi. Perlukah kita bersangka baik, khusnuzan dalam dunia hari ini yang mana lebih ramai orang jahat daripada orang baik? Mungkin zaman Syekh Ibn Atullah dalam kitab lamanya itu, ulamanya itu, mungkin pada zamannya orang kurang jenayah. Jenayah di Malaysia tinggi seperti di Timur Tengah, kes bukau, roboh dan sebagainya. Komen, kejahatan tidak akan terhapus daripada manusia jabat total sampai hari kiamat. Kejahatan berlaku dalam semua zaman. Zaman Nabi pun berlaku, zaman sahabat lagi berlaku, zaman Rasulullah pun berlaku, zaman kita berlaku. Cuma macam ada sebut itu degree-nya, tinggi dengan rendah. So kita semakin orang bercakap menolak hudud, semakin ada nampak bahawa jenayah itu semakin bertambah. Anda tengok jumlah 5 hari sudah saya dah simpan timbalan menteri dalam negeri menjawab soalan parlimen. Berapa ramai pelacur yang masuk ke Malaysia yang dapat dikesan? Jawab parlimen. Senang cakapnya, pelacur yang masuk melacur di Malaysia yang kena tangkap kerana tak ada lesen 89,000. 89,000 orang ditangkap tak ada lesen. So, kalau pelacur 89,000 orang pelanggan, mana boleh seorang pelanggan tak hidup dia? Nah, itu sebelumnya ada ini abang saya bersebut, dia tanya ini timbalan menteri, jabatan menteri bagi agama, menjawab soalan berapa ramai anak-anak luar nikah yang didaftarkan. Jawapan 240,000 orang. 200, saya ingat
240,000 orang anak luar nikah yang didaftarkan. Yang tak datang, tak dapat bilang. Jadi, inilah. Itu angka-angka yang kita nampak. Cuan-cuan yang buka tengok laman web Bukit Aman dalam statistik. Jumlah rompak, curi, samun. Jumlah yang terus-menerus bertambah. Yang baru ini dipertikaikan. Betulkah angka yang diberi oleh polis tentang bilangan orang yang mencuri kononnya menurun? Dipersoalkan dapat peringkat. Tak tahu lah. Tidak tahu. Dekat bilang raya nak tunjuk kata aman sikit, ekor sikit. Tak ada dia nak. Dia nak. Lah, usah jauh. Tu kita punya tuk tepi tu. Tabung pembinaan Masjid Al-Qur'an. Tuk tepi tu. Kena pecah. Anda bayar tak? Sebab tu makan tadi kata. Sebab tu nak guna kita cakap. Mungkin ada hikmahnya bila waktu kita orang menaklah hudud, waktu orang Islam sendiri tolak hudud dan sebagainya, alasan macam-macam itu, Allah begitu mengatakan, undang-undang yang kamu buat ini sedar kita. Sepatutnya sedar. Memang kita akan menghadapi yang kita panggil istilahnya fasadul zaman. Ulama dulu bagi nama dah. Fasadul zaman ini memang zaman rosak. Bukan zaman rosak, manusia rosak. Kenapa masih rosak? Kerana mereka meninggalkan syariat Allah. Kalau mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, memanglah Allah akan menjaga mereka. Sebab syariat Allah diturunkan untuk menjaga lima perkara utama. Yang besar, jaga agama. Kedua, menjaga nyawa. Ini. Kalau tanya berapa banyak anak yang dilahirkan dicampak di bumi hidup, ratus ribu. Sebetul agama datang itu dia punya besar. Jadi kalau syariat dilaksanakan, dia nak menjaga agama manusia tidak berlaku buntat. Ada hukum dia. Yang kedua, nyawa manusia tidak mudah sekarang. Isteri bunuh suami, suami bunuh isteri, cucu bunuh datuk, bunuh kawan. Yang ketiga, jaga akal manusia. Kewarasan dia kena jaga. Jangan mabuk dan sebagainya. Empat, jaga muruah manusia, kehormatan manusia. Lima, baru jaga harta. Kalau lima ini tak dijaga, dibiar begitu. Memang dibiar. Agama dibiar. Murtad macam mana pun hukum tak. Penyebaran agama daripada orang lain kepada Islam memang ada peruntukan sejak tahun 1980. Tahun 1980 dibangunkan dalam kesemua undang-undang. Enactment of Muslim Law, enactment di Malaysia, seluruh negeri, melainkan Sabah Sarawak, seluruh Malaysia tidak boleh mana-mana orang menyebarkan agama mereka kepada orang Islam. Jika dibuat demikian, salah, dihukum. Sejak tahun 80 sampai sekarang, semua ada enactment, semua ada undang-undang, semua gadgeted. Siapakah yang pernah menggunakan undang-undang itu untuk bertindak ke atas pendakwah lain yang telah memurtadkan orang Islam? Orang Melayu berlambat-lambat pada. Tidak pernah kita ambil sebarang tindakan. Maka dia menjadi-jadi. Sebab kalau lima ini tidak dijaga, memang akan berharga habis manusia. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir ni, surah Al-Anbiya, Papa Hamna Sulaiman sampai akhir ayat ni. Soalannya, maaf Datuk, tak payah. Soalan yang ingin ditanyakan dan disediakan tu lain doa tujuh yang dimatikan rakyat itu. Soalan saya ini berkaitan dengan mimpi yang saya mimpi lain kali tidak jawab di panjang cerita saya. Sekali dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.